nak share. Okay, kita nak, actually kita nak unboxing, our latest Microsoft Surface Pro X. Okay, so ni Microsoft Surface Pro X. Dan ini adalah back cover untuk Surface Pro X. Okay, so nanti kita akan tengok apa bezanya Pro X and our current Surface Pro. So kat sini saya ada my own new Surface Pro ataupun ini keluaran Microsoft Surface generasi kelima selepas Surface Pro 4. Okay, lepas Surface Pro 4, Microsoft tak keluarkan Surface Pro 5, tak ada. Yang ada kat sini adalah new Surface Pro. Okay, nama dia new Surface Pro. Okay, so new Surface Pro. So dia adalah tablet PC. Okay, tablet PC. Tablet PC tu maksudnya apa? Kita boleh detach, cabut. So ni jadi tag. Okay, and kita boleh buka dia. Okay, buka kan. Jadi kaki kat sini. So kita boleh letak and jadikan dia sebagai tablet untuk mengajar. Dan ini adalah type cover. Okay, dia punya keyboard ni, dia tak panggil keyboard. Keyboard ni kita panggil type cover. Kenapa type cover? So bila check ni, saya letak macam ni. Okay, and selain daripada boleh type, boleh juga cover, type cover. So ini new Surface Pro. So mendatangkan pen macam ni. Okay, ni ada pen, stylus. So kita boleh mencunting dekat screen tu. And kegunaan dia untuk mengajar adalah kita gunakan untuk aplikasikan dia untuk digital tu. So kita tulis apa yang kita nak ajar di atas tablet dan pancar ke screen, ataupun boleh terus keluar dekat TV. So ini new Surface Pro. So kita ada juga Surface Pro 6. And this one type cover je, colour beza, boleh pilih sama juga. Bezanya kenapa saya beli ni dulu, macam kita orang pakai bengkel, kita perlukan long life, bateri lama sikit. Waktu saya pakai yang ni, bateri dia lebih kurang 4 ke 5 jam lebih kurang. Tapi bila kita pakai program, buka video and everything, dia akan jadi shorter than that lah, pendek sikit daripada tu. Yang ini lebih lama masa dia. So half day kita pakai barulah kena charge. Okay, so today kita ada satu lagi Surface Pro, the latest one, Surface Pro X. So saya tak beli Surface Pro 7. Okay, kita terus jump to the latest one. So this is the latest one, which is Surface Pro X, Microsoft Surface Pro X. Right, so kita nak unboxing hari ni. So unboxing yang mana dulu? Okay, so kita akan buka cover dia satu-satu. Plastik ada kat depan ni. Buka plastik, buka cover. Buka plastik, buka cover. And kita akan tunjuk. Okay, so ini new Surface Pro X. Okay, so Microsoft Surface Pro X. So beza dia, yang pertama yang kita nampak nipis. Okay, sangat nipis, sensually lagi sangat ringan. So kalau kita mengajar nak bawa tu, macam nak tulis tu lebih ringan lah. Lebih ringan, kita nak pegang kan. So mengajar lama. Okay, so kat sini. Alright, so yang kita beli adalah Microsoft SQ1 processor. Dia bukan lagi kita nampak sangat. Okay, SQ1 processor. Bukan lagi pakai i3, pakai i5, i7. Ini the latest one. Okay, latest one punya processor, 128GB and 8GB RAM. Okay, so tu pun dah cukup untuk setakat mengajar, dah okey. So kita ada dibekalkan dekat sini seperti biasalah, manual book. Kita ada manual book. Okay, kita ada juga dekat sini
charger. Right, so charger saya pun tak tengok lagi ada beza tak dengan charger lama. Kepala sama. Ah sama. Okay, lebih kurang, lebih kurang edit sama je, sama je. Kita masih pakai port macam untuk charger. Alright. Okay. So dia lebih nipis. Kalau kita boleh buat comparison, perbandingan, ini saya punya Surface Pro 6. Okay, 6. Saya detach. Okay, ini tablet dia, Surface Pro 6. So 6 warna grey sebab waktu 6 tak ada warna hitam. Okay, tak ada warna hitam. Sekarang 7 dan juga yang baru ni, which is X. Okay, dia lebih nipis. Kalau saya boleh tunjuk kat sini, okay, ada beza dia. Beza. Okay, yang ni 6 tebal sikit. Yang ni ni, dan kalau pegang pun nampak lah ni berat sikit. Ni agak ringan lah, agak ringan. Okay, lagi ringan daripada yang sedia ada. Okay, so type cover. Kita nak cuba letak type cover. Kita tutup ni yang lama. 7. 6, sorry, 6 masih sayang. Buka tu. Okay, ni type cover. Ada yang tanya boleh tak pakai type cover yang lama. Saya rasa kalau ikutkan design, ikutkan design type cover ni nampaknya macam tak boleh, sebab design untuk type cover yang lama, type cover yang lama dan type cover yang baru nampak berlainan lah. Okay, yang ni sekali dengan pen. Kalau boleh nampak kat situ dia ada pen tersiap simpan dan boleh charge. Yang ini tak ada. Okay, ni pen asing. Yang ni dah sekali pen. Okay, so kita nak letak combine, jadikan PC. Okay, so dah masuk. Alright, dia tutup macam ni. Tapi kalau saya tarik ada pen. So pen tu ada kompartmen rahsia untuk disimpan. Okay, so kita buka belakang dia. So logo Microsoft kat situ and the bit and you can do warna hitam. Alright, so itu saja unboxing untuk hari ni. Kita ada satu lagi pen. Okay, different pen. Yang lama pen dia memang macam pen bulat. Okay, pen baru dia slim pen. Dia tak bulat. Cuba tengok kat sini, dia tak bulat. Okay, saya pun tak try lagi macam ni kalau menulis pakai ni sedap ke tak sedap. Ni pen memang macam pen lah. Sedap ni, sedap. Ni saya suka. Okay, so yang ni yang baru, kita tengok macam mana. Okay, so tu saja untuk unboxing Microsoft Surface Pro X.